Shalom, selamat pagi sahabat. Kita bertemu lagi di Santapan Rohani Pagi. Judul renungan kita pagi ini adalah Air Mata. Kita baca di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Sahabat, semua orang pasti pernah menangis. Tapi umumnya hanya ketika mengalami masalah yang berat atau ketika sedang memikirkan hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, atau mengecewakan. Menangis karena sakit yang diderita, menangis karena ditinggal pacar, menangis karena merasa diabaikan oleh suami atau istri atau orang yang dicintai dan sebagainya. Tangisan yang demikian hanya akan mendatangkan kelemahan dan membuat seseorang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Sahabat, air mata bisa dikatakan bagian hidup manusia. Mulai dari manusia dilahirkan sampai ia menutup mata. Hidup manusia selalu diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga tentu diawali dengan tangisan dan tetesan air mata. Juga begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Air mata pertama sebagai pertanda kehadirannya di dunia ini. Ketika diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup yang berat, air mata kembali mewarnai hari-hari manusia seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Dan ketika manusia sudah menyelesaikan kontraknya di dunia alias sudah meninggal dunia, maka perpisahan itu pun ditutup pula dengan derai air mata oleh keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan orang-orang terdekat. Tetapi pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir. Pertanyaannya, kapan hal itu terjadi? Ialah pada hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan. Pada saat pengantin pria menjemput mempelai wanitanya masuk ke perjamuan kawin anak domba. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir, sahabat, yaitu mereka yang hidup dalam kemurnian seperti seorang perawan. Wahyu 14 ayat 4 dan 5 menulis demikian. Orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Sahabat, kita perlu mengingat bahwa janji Tuhan iya dan amin. Maka dari itu, selagi masih ada kesempatan, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan tugas dan panggilannya di sepanjang hidup ini. Karena pada saatnya, kita akan menerima kehidupan kekal sebagai upah kesetiaan dan ketekunan kita dalam memelihara iman kepada Yesus. Kita akan membaca di dalam Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Sahabat, bagi mereka yang menolak Kristus dan hidup menyimpang dari kebenaran dan mengalami penderitaan abadi, dan air matanya tidak akan pernah berhenti mengalir. Demikian yang dimaksud di dalam Matius 13 ayat 42 tadi. Begitu juga saat ini, sahabat. Ada tangisan seseorang yang bermakna beda ketika ia menangis di bawah kaki Tuhan Yesus, karena tangisan jenis ini lahir ketika seseorang menyadari ketidakberdayaan dan keterbatasan dalam dirinya. Yaitu tangisan yang lahir dari jiwa yang hancur, hati yang remuk menyesali segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Inilah yang dirasakan oleh Raja Daud setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan. Dengan jiwa yang hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Daud berkata demikian di dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Sahabat, penyesalan dan jiwa yang hancur kini sudah jarang dirasakan oleh banyak orang Kristen. Meski telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, tidak berasa apa-apa sepertinya. Tidak merasa lagi untuk peka, bahkan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Ini terjadi karena seseorang merasa diri paling benar, paling baik, dan paling sempurna dibandingkan dengan orang lain, sehingga sulit sekali untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membawa hancur hati di hadapan Tuhan. Sahabat, renungan pagi ini boleh membawa hidup kita bahwa sudah seharusnya air mata yang kita keluarkan itu adalah air mata yang muncul dari jiwa yang hancur, penyesalan akan dosa-dosa kita. Ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon ampun di hadapannya, maka percayalah pengampunan itu akan Tuhan berikan, dan disitulah Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Air mata kita akan berubah menjadi sukacita, hidup kita menjadi berkat orang lain dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan, masalah, apapun itu yang Tuhan izinkan kami alami. Karena kami tahu Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan maksud Tuhan itu adalah maksud yang baik bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga mohon ampun di hadapan Tuhan atas setiap pelanggaran kami, atas setiap dosa-dosa kami, baik yang muncul dari dalam hati kami, muncul dalam sikap dan tindakan kami, ataupun dalam perkataan kami. Kami mau Tuhan belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan, membawa diri kami memohonkan pengampunan kepada Tuhan, karena kami rindu Tuhan hidup kami dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi dan dikenan oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan pengampunan-Mu, dengan perkenanan-Mu, hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.